Masalah kunut. Ketika terakhir, ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu akbar sujud. Selawat itu dijawabi amin kayak kunut. Apa kita selawat juga? Di sini ulama terbagi jadi dua kelompok. Kelompok ulama yang pertama mengatakan selawat itu adalah doa. Maka kalau doa ya berarti tidak usah sholawat, diamini aja. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyul ummi. Amin. Kelompok yang kedua mengatakan wassallallahu alaihi wasallam Muhammad ini sholawat adalah zikir. Kalau zikir ya bareng ono sholawat to bareng. Imamnya sholawat, sampean sholawat. Terus melok sing ndi? Melok luru-lurune. Imami sholawat, sampean sholawat to, begitu habis sholawatnya sampean ucapkan amin oleh luru-luru ini. Ngikut ini juga ngikut ini, karena bisa dikumpulkan. Karena bisa dikumpulkan. Sing penting wayahe kunut ojo turu. Kabeh amin amin iki ngorok. Rupane sholatnya nyenden.